Halo. Halo, halo. Tes, tes, tes. Halo. Halo Muhammad, halo Rafif, halo Sundi, halo Kapten Weski, halo Nonem, ada Arya, ada Dark Fox, ID, ada Alif, Jamri, ada Azuya, ada Sabrina, ada Kunto, ya. Ada Graehan, ada Muhammad Reza, ada The Beer. Dan ya, kalian bau ya guys ya, kemarin ya nemenin gua, tapi gua gak ketemu-temu. Begitu gua udah offline, langsung ketemu guys, Warm Ocean ya guys. Ya walaupun begitu ya guys ya, kita langsung aja guys. Halo pagi semuanya ya, Adam Ariza Rizik ya. Oke, selamat datang semuanya guys ya. Kita hunting dulu guys. Ini spawn rate-nya dikit juga guys. Oh bentar guys. Bentar guys. Ini spawn rate-nya dikit loh guys. Jadi gua nemuin apa Warm Ocean ininya guys. Apa namanya? Ikannya juga susah guys. Gua belum ada lihat apa-apa nih guys. Yo WhatsApp bang, WhatsApp juga guys. Halo Andrio ya, halo teman-teman semuanya. Bang minta tekstur. Oke, bentar. Gua ke Discord dulu guys, bentar gua cari-cari. Bentar ya guys. Bentar guys. Gua ke darat dulu guys. Gua ke darat dulu. Ricky mau menyampaikan sesuatu guys. Bentar guys. Gua ke Discord bentar guys. Gua buka Discord bentar ya. Discord. Right. Oh no. Gua nanti tenggelam guys. Bentar. Bentar guys. Di XP farm mungkin ada yang jatuh axolotnya. Nggak mau guys, gua mau breed aja guys. Aneh mau ngebreed aja guys. Bentar guys, gua Discord dulu guys. Dajjal lewat dulu guys, Dajjal lewat dulu, sebentar ya. Ricky, Discord mana Rick? Gua live streaming sini. Oke, gua dari sini lalu yuk. Oke. Nah, iya, iya. Jadi gini kan itu update-nya ada tuh di announcement tuh. Iya. Nah, ternyata saya udah ngomong dengan beberapa member, ternyata ada sesuatu yang saya lupa. Apa tuh? Kalau bisa di live stream Bang Serva jangan dilakukan. Oh, saya nanti kasih di DM. Oh, iya ya, kasih di DM aja nanti. Soalnya gue baru mulai live streaming nih. Halo Ricky? Ya, saya lagi ngetik di DM Bang Serva. Oke, okay, bentar. Gua nanti hilangin layar gua dulu nanti. Nanti gua baca. Kalau udah kasih tahu. Soalnya gua lagi di ocean nih, tenggelam gua nanti. Bentar guys, kita cari tempat aman dulu guys. Ada sesuatu yang harus gua baca guys. Aman kali di sini. Kabar ya guys? Oke, sambil tunggu Ricky, gue baca komentar kalian dulu guys di sini. Telat gak? Enggak ya? Halo Om Serva, halo Gali Ega. Udah saya udah ngetik tuh di DM. Okay. Jadi gini, basically kan update-nya itu harga melon 1000, skeleton 300, spider 300 sama cake 80k. Tau kan cake? Heeh. Itu nah, kita bisa jual cake di tumbuhan bisa. Nah sebelum melakukan yang dipikirin sama Serva, tolong baca DM sekarang. Oke. Kalau ngerti ok bilang oke. Kalau misalkan kurang ngerti nanti saya tambah jelas. Oke bentar gua
hilangin layar live streaming gue dulu. Dajjal lewat dulu guys. Oke. Bentar guys, gue baca dulu ya. Mengerti kah? Iya. Jadi itu nggak boleh dilakukan ya? Kalau bisa jangan pas live stream. Oh. Karena itu sedang saya pikirkan apakah harus ditweak atau tidak. Oke, alright. Kalau mau secara pemikiran tier load yang biasa lah, orang pemain Minecraft biasa, gimana caranya? Oke. Jelas sekali. Berarti kalau manual juga jangan dilakukan aja dulu ya? Manual nggak apa-apa, tapi yang saya sebut di DM jangan dulu. Oke. Kan Bang Serva ada farm-farm yang udah ready kan? Oh iya. Alright. Gua ngerti. Thank you, Rick. Oke, gua lanjut live streaming dulu berarti. Roger that. Thank you, Ricky. Oke, guys, selamat pagi semuanya dan welcome back. Oke, jadi gue kemarin udah ngumpulin beberapa, bukan beberapa ya, cukup banyak ini guys. Cukup banyak, gue asalotnya gue kumpulin cukup banyak. Asalot lagi. Apa itu namanya guys? Gue lupa. Ininya guys, Tropical Fish bucketnya udah lumayan banyak guys ya. Ini gue buang aja lah, nggak penting ini guys. Right. Kita cari Tropical Fish bucket lagi guys. Right. Oke guys, let's go. Berarti 4 lagi guys, baru kita balik ya. Gak tau ada spawn atau enggak nih guys. Spawn rate-nya kecil soalnya. Jadi kita mau cari tropical fish tuh agak susah juga. Agak rare. Halo bang, halo. Nah, kalau udah ada 2. Bukan 2 sih guys, cukup 1 aja sih guys. Nanti kita nikahin yang birunya itu guys. Cuman kan kita nggak mau barang itu sampai tersebar guys, jadi kita mau itu langka, jadi kita nggak bakal perbanyak-banyak banget guys. Ngomong-ngomong, perahu gue mana? Kemarin gue ada kasih perahu di sini. Ini kayak bukan warm ocean guys. Bilangnya warm ocean banyak freshwater apa tropical fish ya, tapi di sini nggak nampak sama sekali. Ini banyak yang bau nih rupanya nih. Indahnya pemandangan laut, iya guys, indahnya pemandangan laut ya. Cuman tropical fishnya nggak ada guys. Terlalu banyak yang ini guys, yang AFK guys. Oh, mati tenggelam gue lama-lama nih. Gak ada loh guys, parah ya. Mana nih tropical fishnya nih guys? Udah capek-capek cari tropical fishnya dikit gitu kan? Gak bisa ini guys. Oh ya, tropical fish bisa dibreed nggak sih? Halo, welcome semuanya. Wah, ada SpongeBob guys. Ada SpongeBob ya. Warnanya mirip SpongeBob maksud gua. Gurita aja nggak nampak loh guys. Ini laut ke atau kolam renang pribadi guys.
parah sih guys. Ini laut atau kolam berenang pribadi guys. Kocak ya. Halo bang, halo juga. Wadidaw guys, nggak ada lo. Ini nggak ada lo guys. Ini nggak ada lo guys. Tadi kita nggak nemu-nemu lo. Wah, GGWP sih guys. Percuma kita nemu Warm Ocean guys kalau nggak ada ini guys. Wah, GGWP sih guys. Hello guys, welcome back. Sabar guys, lagi konsentrasi nih guys. Ini seperti mencari jarum di bawah jerami ini guys. Wah, parah betul ya. Apa harus AFK dulu guys biar bisa muncul? Apakah harus AFK dulu? Perlu AFK dulu kabar muncul. Oh, drone guys. Malah muncul drone ya. Orang mau fresh water gitu. Mana drone yang muncul guys. Jelek banget lagi. Guys, jadi gimana guys? Gak ada lu. Tropical fish gak ada lu. Salot bisa spawn di Raven bawah laut. Emang bisa guys, cuman masalahnya itu lebih baik kita ngebreed gitu daripada kita nangkap-nangkap terus guys. Nangkap kan chance-nya kecil juga kan. Gua nggak melihat sama sekali ini loh guys. Apa namanya tropical fish gitu. Aneh ya. Bisa nggak sih kita nge-spawn ini guys, tropical fish, apa namanya, nge-breed tropical fish. Gila, spawn rate-nya kecil banget ini guys. Kecil banget chance-nya guys. Nah, udah mulai kelihatan guritanya, guys. Berarti sekitar sini nih, guys. Baru ada ini, guys. Biasanya kalau ada guritanya itu baru ada ini, guys. Ikan-ikan nih. Coba lihat ya. Apakah meta gurita itu betul, guys? Bentar, guys. Ada yang telepon, guys. Bentar ya, ada yang telepon guys. Bentar, gue cari tempat aman dulu guys. Gue cari tempat aman dulu guys. Sabar. Ada yang telepon guys. Oke. Bentar ya guys. Thank you.
Oke okay guys, kita balik lagi ya guys. Bentar. Duh, jaring internet gua. Halo, halo, halo juga. Jaga kesehatan ya teman-teman ya di ini guys, di masa-masa begini guys. Pandemi begini, jaga kesehatan guys. Astaga, itunya hilang lagi tuh. Kuritanya hilang lagi, teman-teman. Kalau kuritanya hilang ya itu, guys. Kalau kuritanya hilang berarti kita gagal dapatin ikannya lagi. Patokannya gurita doang sih, guys. Sebentar, guys. Kayaknya harus ini gue buang gitu. Ini kita buang aja lah, hoi guys. Hoi, hoi, hoi. Oh. Oh, buat perahu saja. Capek berenang, guys. Masa nggak ada sih warm ocean begini guys? Kemarin gue udah nangkap beberapa sih itu. Udah nangkap beberapa guys. Nah itu dia. Biasa dekat-dekat gurita gini ada guys. Oh itu dia perahu gue guys. Oh itu ada mushroom. Mushroom island kah? Oh ya mushroom island guys. Oh, di sini mushroom island guys. Oh, gua ada lead juga ya. Kebetulan gua bawa lead, guys. Banyak, guys. Wow. Yoi, guys. Barang langka saat lainnya, guys. Nanti deh. Bentar, guys. Catat koordinatnya dulu, guys. Kita jadi kolektor nih guys. Masalahnya ikannya ini loh yang gak dapet. The real collector. Ah itu dia guys. Kan udah gue bilang meta apa guys. Meta dekat gurita guys. Meta dekat gurita guys, baru dapat guys. Soalnya di biome ini cuma satu guys. Pokoknya dekat-dekat gurita itu biasa ada guys. Ya kita bawa sapi jamur nanti guys. Lewat nether aja guys. Kita bawa sapi jamur lewat nether aja ya. Cuman guys. Mana itu guys? Itu kah? Ada lagi kah dekat-dekat sini? Aku dikacangin, sorry ya. Hey guys, bantu lihat guys, ada nggak guys? Manfaatkan mata kalian guys. Maksudnya kita harus bersabar nih nunggu mereka nge-spawn. Ada nggak guys? Lihat nggak? Biasanya dekat-dekat gurita dengan spawn, guys.
Ada lagi kah? / BP. Gue pergi dulu, oke. Okay. Reload dulu coba om. Biasa kalau relock itu malah jadi nggak dapat guys. Biasa relock itu malah nggak dapat guys. Gak ada loh. Cuma yang agak jauh guys. Aku butuh seekor lagi guys. Aku butuh 2 ekor lagi. Bukannya di goa ya? Goa apa guys? Gue bukan cari ini guys. Gue bukan cari asalot guys. Gue cari tropical fish buat nge-breed nanti. Asalotnya gue breed pakai tropical fish nanti. Mana ya? Tropical fish, where are you? Masalah warna tropical fishnya ini sama fish apa sama koralnya ini sama guys, jadi susah liatnya. Gue mau nge-breed asolot guys, bukan mau nangkap asolot guys. Dia nge-spawnnya lama gak sih? Dia nge-spawnnya lama gak sih guys? Bentar, kita coba cari ya guys. Kita coba cari guys. Tropical fish pond. How to make tropical fish pond? Tropical fish spawn only in one ocean biome in group of 3 blah blah blah. No. In addition, tropical fish only spawn on the surface. There must not be spawnable block above the spawn location with non-solid block on top. Oh, jangan pakai cheat dong. How do you farm tropical fish in bucket? Bucket of fish farm. Oh, bisa kah? Believe it or not, but we will only use 4 or 8 spawn column for this farm. Tolong saya review for... Kita coba lihat guys. Another option is to maximize the variety of fish that you can get, and for that you would build a farm on a border between lukewarm ocean and the river biome. Unfortunately, warm oceans are always padded with lukewarm oceans and never border with any other biome. Fun fact. But lukewarm oceans also spawn tropical fish, puffer fish, as well as cod, and in rivers we get the missing salmon. Believe it or not, but we will be only using 4 or 8 spawning columns for this farm. So as long as you can select these few columns of water on the biome path. Gak jelas guys, kita balik lagi guys. Gak jelas guys. Yeah.
Udahlah kecil susah liatnya guys. Apa tuh guys? Susah loh ini, kayak nyari barang langka loh Tropic Office. Biasanya kayak sampah Tropic Office itu guys. Cari tempat lain bang. Alright, kita coba cari tempat lain deh. Kita agak jauh guys. Susah guys carinya, gila. Soalnya bentuknya kecil guys. Gurita, lumba-lumba aja nggak kelihatan, guys. OMG banget. Menjauh, habis itu datang lagi. PHP dong, guys. Oh, ada blok belayang. Wow. Blok keramat guys. Blok keramat ini guys. Kocak blok satu-satunya di atas itu. Bentar guys. Golden apple. Aku butuh ininya guys. Halo bang, halo Ahmad CH. Selamat datang. Aku butuh ini juga guys. Dua biji. Right. Gurita sama lumba-lumbanya nggak kelihatan loh. Parah sih guys. Ini perjalanan yang cukup jauh ya, dan hasilnya sia-sia nggak terlalu banyak guys. Di Revin, itu Revin tuh guys. Nggak ada Revin di sini guys, itu Asolot tuh. Kenampak lu. Biji siapa? Bijimu kali. Biasanya tuh yang harus banyak ininya guys. Yang harus banyak apa namanya? Guritanya guys. Teori gurita. Kalau nggak ada guritanya nggak bisa, guys. Refresh. Ini spawn red GGWP. GGWP loh spawn rednya, guys. Nggak ada sama sekali loh. Kayak apa ya? Kayak kiamat gitu guys. Jadi kayaknya itu kita tinggal sendiri gitu.
Gua bukan cari asolotnya guys, gua mau cari tropical fish, lalu gua ternakin gitu. Biasa banyak kan tropical fish ya guys ya. Ini nggak ada sama sekali loh. Pondret macam apa ini guys? Kocak ya. Gimana kita bisa jadi kolektor guys kalau begini guys? Spawn gurita cuma di sini doang guys. Siapa tahu dengan membunuh gurita nanti dia spawnnya naik. Meta bunuh gurita guys. Padahal gua butuh 2 bucket lagi tuh tropical fish buat balik. Dan chance dapat asolot biru itu kecil banget loh guys. Kita balik aja deh, bawa itu ya, sapi jamurnya guys. Gimana menurut kalian? Lalu kita cari dulu 2 ekor lagi. Oh ini gak ada sama sekali loh. Bosan gua guys. Sumpah bosan banget. Mau sampai kapan kita menunggu? Oh ya, by the way, itu Asolot Villager ada jual Tropical Office gak sih? Kayaknya sih ada ya. Oh iya, kenapa gue gak buat Villager yang bisa tukar Tropical Office ya? Kalau gak salah bisa ya guys ya. Kayaknya ada deh guys, Villager yang bisa jual Tropical Office guys. Udah dibilang gue bukan cari Asolot ya guys. Gue mau breed Asolot, jadi gue mau nangkap Tropical Office dulu guys. Kalau asal gue udah punya 9 unit ya, 9 ekor. Sampah yang langka guys, bayangin sampah aja jadi langka. Oh alright. Oh ada ya, kenapa dari kemarin kita gak kepikiran ya guys ya. Jadi kita gak capek-capek nyari ini guys, tropical fishnya. Alright guys. Ow. Come on guys, kita balik guys. Kita balik guys. Oke, okay, tropical fish, tropical fish, tropical fish sudah. Balik lihat nether guys. Oh. Grid. Print and steel gua nggak ada guys. Grid banget guys. Cuma ada flintnya doang ya. Gua lupa gua habisin buat ini guys. Gua habisin buat ini loh. Bodohnya diriku ya. Gua habisin buat ini guys, buat apa namanya? Buat ember. Kita cari steel dulu guys. Astaga, apa ini langsung jatuh begini guys.
Demi sebongka berlian, guys. Nah. Alright. Gue butuh satu doang kok, guys. Butuh satu doang, guys. Oke, sekarang yang kurang adalah pohonnya, guys. Kita kurang pohon, anjir. Gue baru ngerti loh, susah ini kah kita membuat portal. Revin kumis, kalian kenapa masih ingat kumis-kumis, Lupakan soal kumis. Kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar, guys. Jangan ingat-ingat kumis lagi, guys. Jangan berada di jalan sesat, teman-teman. Kita ambil kayu dulu, guys. Memalukan, nggak ada tropical office di sini, guys. Percuma 8000 blok kita tempuh, guys. Kumis Bang Serva, kalian nih suka bener ya ngebully saya loh. Kudoakan kalian makin ganteng nanti. Doakan kalian dapat apa makin ganteng, guys. Doakan kalian makin ganteng, guys. Sabar ya Nyong, sabar Nyong. Halo, selamat pagi, jangan lupa bernafas, yoi guys. Oke guys, kita balik guys. Balik guys. Let's go, ikuzo. We go home, amin. Kenapa dari kemarin kalian nggak bilang kalau tropical fish itu bisa di trading, guys? Jahat sekali kalian. Jahat kalian nih. Membuat aku melakukan perjalanan yang cukup jauh, guys. Enggak nge ya. Ini perjalanan cukup jauh nih guys. Masalahnya lewat nether nih. Kita bukan lewat nether atas soalnya. Really? Serius? Gak bisa masuk? Nani? Gak bisa masuk loh rupanya, guys. Error kah?
Coba lead-nya dilepasin, Om. Tetaplah aja, guys. Tetap saja. Wah, ini pulang sih jalan-jalannya parah sih, guys. Mau nggak mau, guys, demi barang langka, guys. Demi barang langka, guys. Demi barang langka, saya berani berkorban. Ditarik anjir. Goblok. Kita tarik, guys. Let's go. We go home, guys. Rp8.000 blok, cuy. Lama nih perjalanan, guys. Sampai bosan nanti dayung-dayung. Sampai bosan, guys, kita, guys. Ini sapinya punya cakra di bawah kakinya, guys. Jadi bisa lari di atas air, guys. Sapi Derman. Bayangin, sapi naik di atas sapi, guys. Naruto, anjir. Dronetnya kelaparan itu, guys. Mau makan sapi. Wah, berarti barang koreksian kita makin banyak nih, guys. Oh. Barang koleksian kita makin banyak, teman-teman. Au. Kayaknya gua harus lihat ke depan dulu, guys. Oke. Okay. Oh. Yoi, guys. Let's go, guys. Eh, itu malah ngebucin ya, nanya-nanya kelas ya. Gak boleh ngebucin, guys. Ngebucin jangan di sini, guys. Mau nyari asolot malah ketemu sapi berjamur ya. Kocak. Kita akan ngumpulin semua barang-barang langka, guys, di Minecraft, guys. Kita kan kolektor, guys. Jadi di FIFA, my sapi is drowned. Bentar. Untung aja gue liat, guys. Alright, let's go, guys. Come on, guys. Let's go, ikut cok. Bang, kapan 200 hari Minecraft Medieval-nya? Ah, belum tahu nih, guys. Hai, Bang, semangat. Thank you, thank you. Thank you juga udah hadir. Kayaknya gue harus lihat ke depan nih, guys. Kalau nggak, gue nabrak nih, guys. Wah, 1000 blok. Eits. Nggak nabrak, guys.
Kang, itu kenapa sapi di belakang jadi Naruto? Iyo guys, dia lagi belajar cakra guys. Bukan cakra ion ya guys ya. Dia lagi ujian chunin guys. Lagi ujian chunin ya, berjalan di atas air guys. Come on. Shinobi Moin. Moin warnanya bukan ini guys. Moin warnanya putih hitam guys. Ini warnanya merah. Bang, coba cari skeleton armor diamond. Emang ada kah? Ayo guys, masih 2000 blok lagi guys. Masih 4000 blok 6000 blok lagi guys. Gila, ini capek banget guys. Nggak bisa dibawa pakai Nether Portal soalnya. Gue bisa sambil baca komentar kalian nih. Dari bocil naik domba om. Wow. Itu persennya kecil guys. Kalau ketemu kita langsung keep. Kalau nggak ketemu ya udah guys. Yang penting kan kita bawa sapi jamur dulu balik. Kita ada pok-pok haram guys, tenang aja guys. Kita ada pok-pok haram, jadi santai-santai saja. Cari domba pink, oh domba pink gua udah ada guys. Udah ada domba pink guys. Dari Asolot bang, Asolot gue udah ada guys, tinggal gue breed doang nih. Gue udah ada Asolot guys, tinggal gue breed doang. Asolotnya tinggal gue breed doang nih, makanya gue cari Tropical Fish. Rupanya Tropical Fish itu villager ada jual gitu kan. Moderator gue dari kemarin udah tahu tapi nggak kasih tahu gue guys, jahat sekali mereka. Jahat guys mereka guys. Mereka membuat gua men-travel 8000 blok guys. Jahat mereka. Jahat mereka. Jahat mereka guys. Jahat mereka guys, suka membuli gua guys. Awas aja, tunggu pembulian gua guys. Apa itu? Kayaknya gua selalu ketemu daratan begini, guys. Apakah gua udah salah jalan? Thank you.
Coba cari batas Minecraft. Batas apa tuh? Malah kalian berdua duduk ke situ. Bentar guys. Coba dulu. Masalahnya nggak bisa pakai ini guys, nggak bisa pakai portal ini guys, nggak bisa pakai nether portal baliknya. Nggak bisa pakai nether portal baliknya, enak guys. Crank obsidian lumayan juga guys harganya. Ya kita jual nanti. Astaga. Sob banget nih. Guys. Ini bucket office-nya kita pakai buat asalot nanti, guys. Sekarang belum bisa, guys. Oke guys, welcome semuanya ya. Mau balik dulu nih guys. Kok gue makin jauh ya? Oke guys, kita balik guys. Come on. Masih jauh guys, masih 6000 blok. Gila aja loh. Masih 6000 blok guys. Guys, kalau talinya putus kasih tahu ya guys ya. Kita lihat darat aja kali ya. Fokus ke koordinat nih. Kita lihat darat aja kali guys. Atau gimana? Tapi laut kan paling cepat guys. Oke om, kau jeli liatnya, wah jahat banget ya. Emang dasarnya gak mau bantu ya. Sabrina tuh suka menjerumuskan Bang Serva guys. Guys, villager apa yang ngejual tropical fish? Yang pakai barel kah? Kalau nggak salah yang pakai barel nih. Oh, fisherman. Iya, kalau nggak salah yang fisherman itu, guys. Yang jualnya pakai barel, guys.
Lihat core bang, iya gue tahu core-nya kembali guys, makin nambah gue tahu. Tapi tadi itu jalannya buntu guys, jadi gue lagi nyari jalan muter nih. Daripada kita harus lewat darat gitu kan, lebih lama guys kalau lewat darat. Bisa berjam-jam guys lewat darat. Ini gue lagi nyari jalan muter lewat lautnya guys. Ini ada pulau, pulaunya agak besar, jadi gue harus cari celah dulu guys. Gue lagi nyari jalan muter nih guys, nyasar nih guys gue. Ah, kayaknya di sini deh. Habis di sini nggak ada pulau lagi kan? Sapinya liatin temennya lagi ya di belakang. Nah, ini udah mulai betul, guys. Coba, guys. Pelan-pelan, guys. Kita perlahan-lahan, guys. Baru betulin koordinatnya nanti. Nah, udah mulai betul nih koordinatnya, guys. Oh, kenapa banyak pulau sih? Jangan pulau please. Oh, kok makin jauh rasanya ya. Oh, kira pulangnya bisa lewat ini teman-teman. Apa namanya, lewat portal gitu kan. Rupanya nggak bisa teman-teman. Jadi kita terpaksa pulang pakai perahu nih. Nggak tahu sampai nggak nih. Oh, macam komodo ya. Paksa pulang pakai perahu teman-teman. Kalau ketemu darat kita lihat darat aja deh. Ini kok udah nyasar nih. Padahal gue udah dapat ininya loh guys, tropical fishnya udah banyak guys, tinggal gue breed aja itunya asolot. Tinggal gue breed asalotnya doang guys. Oh, swam ini guys. Wah, kita obrak abrik guys. Kita obrak abrik swamnya. Kenapa ada perahu di situ? Siapa itu? Anjir. Siapa ini, guys? Hey, lead gua hilang, guys. Lead gua hilang, guys. Serem ya. Siapa nih? Ayam lucu kah? Atau gaming bow? Ya, lead gue hilang guys. Astaga, lead gue hilang loh. Ya, lead gue hilang satu deh. Oh, itu dia. Oh, ini yang penting guys. Ada orang kah di sini? Hey. Bisa naik kah? Bisa. Ini bisa naik kah? Oh, ini nggak bisa naik guys. Ada orangnya ini guys. Siapa kira-kira guys? Aduh, aduh. Udah deh, yang penting ngikut deh. Oh, come on.
Oh, ngikut dia guys. Yo, let's go. Hantu guys. Hantu guys. Gue gak tau gue nyasar kemana ini jadi. Jalan-jalan gak jelas. Ini jalan-jalan gak jelas guys. Ini buang ender chest pula ya. Tuh. Kenapa dibawa buang ender chest anjir? Muncul orangnya. Orangnya muncul anjir. Tiba-tiba orangnya muncul. Tiba-tiba orangnya muncul guys. Tuh, orangnya ke situ guys. Bentar guys, gue mesti balik nih guys. Yuk sapi. Ya jalan deh guys kita guys. Soalnya gue gak tahu jalan laut kemarin. Padahal kita lihat jalan laut soalnya. Nanti deh kalau ketemu laut lagi baru kita pakai laut lagi guys. Aduh, pakai lead nih susah loh guys. Lama guys. Kemarin kita lihat laut loh. Lebih gampang guys, lebih cepet. Bang, sapi sama ayamnya aku beli maunya. Hah? Maksudnya? Eh, hey, sapi gua tinggalan satu. Saya beli sapi abang sama ayam abang dengan harga per ekor 10k. Eh hey. Yang di base. Dagang petani anjir. Jadi petani gua. Gila. Kok tumben ada yang mau beli begituan ya? Gua petualangan jadi enggak jelas gua nih. Au. Yang dipukul, Bang. Seram horor nih, guys. Masih jauh nih perjalanan gua nih guys. Misalkan 2 ekor masing-masing. Come on. Ini gara-gara nyasar nggak bisa lihat laut guys. Jadi gini guys. Oh. Astaga, jangan dipukul dong. Hit gue jatuh nih. Ini. Wih. Ini sapi, kadang bodoh juga nih sapinya nih guys. Sapinya bodoh juga nih. Jual, jual gimana tuh guys? Mungkin dia ada quest kali ya. Oh guys. Oh, jadi kayak Michael Jackson gua, guys. Jalannya menyamping, guys. Oh, Michael Jackson ya. Jalannya menyamping. Ayam lucu, anjir. Lupanya si ayam, guys. Nampak ya. Ini jauh nih, guys. Jangan ngangguk-ngangguk, cuy. Oke,
Woi, cepat cuy. I don't have a time for this, bro. Tom. Palingin pumpkin dulu, guys. Yuk. Woi. Astaga, ini aduh capek gua, guys. Udahlah, tropical fish spawn rate-nya kecil gitu kan, guys kan. Udah spawn rate-nya kecil, kita disulit-sulitin begini, guys. Astaga. Kalau bisa TP enak nih, guys. Oh, ada laut kah? Bosan, aku keluar sebentar. Oke, silakan. Nggak masalah, guys. Kalian mau keluar, keluar aja. Nggak apa-apa ya. Gue nggak ngelarang kalian keluar kok. Come on, guys. Ini bisa pakai yang lain air kah? What the heck, bro? Gua coba pakai kapal deh, guys. Pakai air sebisanya, guys, biar cepat, guys. Itu malam naik sapi, anjir. Itu malah naik sapi si ayam lucu nih. Kocak tuh ya. Yam ayam. Astaga. Ini si ayam loh. Bisa naik sapinya loh, guys. Kocak ya. Kalau gue juga mau naik sapinya kalau gitu. Ayolah naik sapinya. Lebih cepet sampai. Haha, oh shit. Malah kepukul ya. Hey, kok malah kepukul? Eh kok gak bisa, guys? What the fuck? What the heck? Kok nyangkut? Kok nyangkut, guys? Fuck. Oh, bisa. Bisa, guys. Aku butuh buat ini, guys. Nanti buat cadangan, guys. Syukur ada si ayam, guys. Untung ada ayam. Gue malas, guys. Gue malas naik-naik, guys. Malas naik-naik, guys. Dua ekor kan? Loh kok seekor?
Meatnya jangan diambil dong. Eh, lead gua. Meatnya diambil lu. Meatnya cuy. Kocak ya. Ini bro. Satu-satu cuy. Right. Ini kan lebih enak guys. Lebih cepat guys sampainya guys. Lewat tanah guys. Nah gini kan cepet guys, enak guys, nggak perlu naik turun kan. Ini kan enak guys dari tadi. Oh, sot. Kom. Kenapa harus ada air di sini? Jadi sapi air. Kocak ya. Jadi sapi air lu. Sini sini. Belum sampai guys. 5000 blok lagi. Masih jauh guys. Masih 5000 blok. Oh, 5000 blok. Brok, anjir. Blok maksud gua guys, brok pula ya. Ini sapi. Lewat bawah lebih cepat guys. Gak lama guys kalau lewat bawah itu guys. Ini seekor ketinggalan kah? Oh iya seekor ketinggalan guys. Oh bukan apukul guys. Balapan sama sapi guys, gua balapan sama sapi. Ini harus agak bawa dikit lagi guys. Orang sibuk nyari duit ini balapan sama sapi. Orang sibuk nyari duit ini malah balapan sama sapi guys. Kocak. Aduh, kenapa pukul lu? Siapa yang pukul-pukul nih? Au. Malah sibuk balapan sama sapi ini. Korek sampai bedrock bang, jangan dong. Ngapain sampai bedrock? Ini malah rebutan masuk guys. Dan rebutan masuk, kenapa sih? Satu-satu dong. Satu-satu bang, nah gitu kek.
Wes. Come on, guys. Gila, seperti menteleportasi diri ke dunia dimensi lain, guys, gua. Lah, sapi gua hilang, jir. Gua kira mati loh sapi gua. Saking cepatnya, guys, jadi teleport gitu. Om, pickaxe-nya mau pecah, om. Oh iya, ya, hampir aja loh. Kok PB sih? Gue mau naik aja deh, guys. Gue butuh laut, guys. Gue butuh laut ya. Kemarin soalnya gue pakai laut, guys. Ah, laut, guys. Finally. Finally gue liat laut, guys. Jangan dua-duanya, monyet. Lidi. Malah kepukul ya. Finally nemu laut, guys. Nah, kayak gini kan enak, guys. Kalau laut, guys. Kembali menjadi Konoha. Tapinya kembali menjadi Konoha, guys. Yoi, guys. Konoha. Wih, ngedrive dulu, guys. Wow. Udah kura-kura, guys. Menjadi Konoha Senpu. Tapi ngomong-ngomong, ini lautnya nggak terlalu gede ya, guys ya. Ah, sudah batas itu lagi, guys, kayaknya. Dan kita harus ke atas lagi deh kayaknya. Kita sebisa mungkin di air dulu, guys. Go go go, awas. Awas, 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 awas. Awas, bang. Hanya di Minecraft air laut itu nggak bisa masuk ke daratan, guys. Hanya di daratan ini. Lah, kemana itu? Kemana itu, guys? Perahu gua kemana, cuy? Perahu gua kemana, anjir? Bisa-bisanya perahu gua hilang, guys. Bisa-bisanya perahu gue hilang, guys. Banyak yang aneh loh. Semenjak gue nyari barang begini, banyak hilang, guys. Come on.
Ayo, 4000 blok lagi, guys. Tenggelam ke dalam bumi, guys. Entar rumahnya juga hilang. Jangan dong, masa rumah gua hilang, guys. Oke, guys. Ini akhirnya laut semua nih, guys. Mantap, guys. Kita lihat si Konoha Senpu itu, guys. Apakah dia berhasil, guys? Menjadi Konoha atau ninja sesungguhnya. Konoha Senpu. Iya, 4000 blok lagi, guys. Jauh, guys. Kocak nih. Let's go, guys. Masalahnya gak bisa lewat nether, temen-temen, tadi itu. Gue mau lewat nether, cuman gak bisa. Astaga, ngomong-ngomong gak bisa, kemana lagi? Eh, wih, ada trident kah itu, guys? Oh iya, trident lu, guys. Astaga. Oh itu gue kemana, guys? Aduh, gue nggak ada. Aduh, duduh, gue lupa bawa itu, guys. Yang itu loh, guys. Aduh, itu kenapa gue buang, guys? Sayang banget loh, yang buat tukar-tukar itu loh, guys. Gue coba tukarin. Lu mau daun nggak? Gue tukarin daun. Ah bodoh lah. Dari tadi gue cari-cari nggak dapat, baru muncul sekarang. Moga-moga dapat, guys. Nggak ngedrop ya. HP-nya mati kah? HP-nya mati kah? Kayaknya bukan mati deh, guys. Oh iya, mati sapinya. No! No, 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 no. Damn it. So sad, guys. Astaga, mati sapi gua. No! Gila lo, 4000 blok, guys. Udah lah. Apa-apa, bawa satu aja lah, guys. Kalau gitu, guys, kita bawa satu pulang aja. Ya berarti gagal jadi Konoha, guys. Gagal jadi penduduk Konoha, guys. Sapi be like, aku sudah tidak mau tersiksa lagi. Bunuh saja diriku. Udahlah, tridentnya nggak dapat gitu kan, guys, kan. Padahal gue selalu bawa Nautilusnya tadi loh, guys. Nautilus cell. Gue udah punya feeling gue jangan buang barang itu, guys. Tapi ya udah dah, biarin aja dah. Ini gara-gara kita tarik terus apinya, guys. Padahal kita udah mau sampai loh. Guys, berapa blok lagi nih, guys?
Sedih banget guys. Aduh, sapiku tidak. Kukirain bukan mati loh guys. Nah, satu-satunya yang ada di situ guys, nggak apa-apa guys. Ah tidak, no, aduh sedih banget guys. Bilang ikhlas tapi nggak ikhlas-ikhlas ya, seperti biasa guys. Apa-apa, berarti kita benar-benar kolektor ya, satu-satunya di tempat kita nanti. Halo Masamune-kun. Oh iya, emang bisa ya sapi supreme sama sapi biasa dikawinkan guys? Bisa gak sih sapi jamur sama sapi biasa dikawinkan guys? Kayaknya gak bisa ya. Bukan masalah cari sapinya guys, gue gak ada wheatnya. Oh, gak bisa ya? Apa-apa deh, yang penting kita balik dulu. Langsung kita kawinkan asolot kita, guys. Siapa tahu dengan berkorban atau menyerahkan satu sapi, kita dapat asolot biru, guys. Coba aja dulu, yoi, guys. Gak ada salahnya, guys. Kita coba dulu, guys. Saudaramu sudah meninggal, cuy. Eh, malah ditabok, mati lagi nanti. Koplok. Koplok malah ditabok. Kita apa kayak koplok. Mau datang kembali, coba di kreatif guys, bisa nggak guys? Semoga bisa guys. Kok malah nambah itunya guys. Oh malah nambah guys. Gue salah arah guys.
Aku mau cari laut dulu, guys. Aduh. Itu laut gak, guys? Hai bang, cara dapetin beacon di FIFA SMP gimana bang? Awas sapinya kena kaktus. Mati gak kalau kena kaktus, guys? Tapi kena kaktus mati gak, guys? Gue nggak tahu guys, oh itu laut guys, itu guys, gue masih ingat jalannya guys, ini laut nih, ini sapi ya, banyak berula guys. Kalau kelamaan mati ya, oh gitu ya, gue baru tahu. Nah ini udah laut di tempat kita nih guys, ini udah pasti laut tempat kita nih guys. Udah laut di mana kita bisa langsung pulang, guys. Let's go. Jalan pulang nih, guys. Gua ngerti ini. Gua tahu banget jalan pulang ini, guys. Sotoy banget nih. Bang, tempel bang, tempelnya udah diambil orang itu guys. Gue udah pernah cek. Totoy kan guys. Gila sedih banget loh, padahal gue bawa dua loh. Gue rencananya mau ngumpetin dua ekor guys. Jadi gue ngumpetin dua ekor, lalu satu ekornya gue dagangin gitu kan guys. Ya cuman ya udahlah, mati ya udahlah guys. Mau gimana lagi gitu. Bukan rezeki kita guys seperti. HP ku ketimpahan air. Parah sih. Kenapa nggak ditumpahin minyak goreng aja guys? Nanti dibuat apa namanya, HP crispy. Eh bisa gak diternak itu guys? Sapi jamur sama sapi biasa, guys. Let's go, guys. Oh, bisa ya? Bisa atau nggak bisa sih? Ini konspirasi banget. Ya, tes dulu dah. Nanti kita tes coba pakai ini ya, apa kehidupannya si Andrio guys.
Bang, sapinya kasih potion of regeneration. Belum ada, guys. Let's go, guys. Udah sampai nih, guys. Sudah ke tempatnya Pak GM kita nih, guys. Kita tumbalin si Andrio aja, guys. Baltop, kalian mau cek Baltop kah? Hurricanes, gila. 66 juta loh guys, Hurricanes duitnya. Banyak kali itu. Oke, okay, lain kali kita juga bisa guys banyak duit guys. Nanti kita gacha 100 key. Ngomong doang guys ya. Duit dari mana guys? Kita semenjak server FIFA SMP buka kita paling miskin guys. Tapi kita punya barang yang langka guys, nggak ada yang punya guys, walaupun mereka gacha terus jarang dapat guys, yaitu purple block ya, purple block. Nah finally sampai rumah guys, astagfirullah, ini loh dari kemarin loh guys. Ya lah, kalang kita bro. Kalang guys, malah muter lagi. Ah, base kita udah mulai kelihatan guys. Atapnya yang paling keren itu loh guys. Tuh, kelihatan guys. Let's go. Akhirnya gue bisa ngenernak Asolot gue guys. Shit. Goblok nih Bang Servan nih, pukul terus deh sapinya. Lama-lama mati itu sapi. Sini dong. Come on, brother. Come on. Ini langsung kita namain aja, guys. Kita langsung namain aja, guys. Pembawa sial namanya, guys. Tapi pembawa sial, guys, namanya, guys. Boleh nggak, guys? Keren kali ya.
Lama-lama mati itu sapi, guys. Sapinya mati, guys. Tinggal satu, guys. Namanya apa, guys? Sapi bawa sial. Nama yang keren sih, sapi bawa sial, guys. Mal. Coba pakai shirt sapinya sesat. Sesat ya. Bentar, guys. Ta. Tapesi. Tapi pembawa sial. Tapeal. Oh, gini aja, guys. Tapeal, tapi pembawa sial. Come on, guys. Tapeal. Nih. Oh ya, gua coba ternakin dulu, guys. Anjir, siapa yang nyuri gandum gua, coy? Nggak ngomong-ngomong lagi. Gandum kok dicuri-curi, guys. Ya ampun, belum ada yang masak dari tadi rupanya, guys. Sorry, guys. Kita keluarin satu ekor aja, guys. Nggak ada yang berani kawin sama dia, loh, guys. Eh, jangan keluar semua dong. Malah nge-lag ya. Oh, nggak bisa, guys. Nggak bisa, guys. Nggak bisa, guys. Gak bisa merit deh, guys. Di kursor. Dia terkutuk, guys. Come on. Nih tadi lo Nautilus Cell nih lo. Padahal gue ada, guys. Gue udah bawa satu. Gue sengaja bawa satu tadi tuh. Cuman ya gitu, guys. Eh, sapinya kenapa nyangkut di situ, guys? Come on. Hey, don't go out, bro. Alright, we keep in here. Yes, mantap, guys. Ini popok haram, guys. Popok haram. Doyle.
Pok-pok haram ah, ini emosian orang ya guys. You stupid bird. Oke, okay, sate kita coba ini guys. Kita masuk ke daerah rahasia guys. Daerah rahasia gua nih guys. Oke, kita coba gali-gali dulu guys. Gue mau coba ini guys. Yeah, time to respawn Axolot. Asalotnya warnanya burik ya. Burik asalotnya guys. Burik warna asalotnya guys. Yang burik kita bunuh aja kali ya guys ya. Oh ya, name tag kah? Oh bisa hilang ya kalau nggak di name tag guys. Oh, kalau nggak di name tag bisa hilang ya? Gue baru tahu kalau nggak di name tag bisa hilang guys. Oh bisa hilang ya. Kalau gitu kita tangkap lagi deh guys. Kenapa nggak bilang dari tadi cuy? Kalau mau name tag kita buat name tag dulu berarti. Astaga. Gua baru tahu loh kalau nggak di name tag bisa hilang guys. Udahlah. Kita naik dulu bentar guys. Name tag-in dulu guys. Oh ya nanti rasis asolar yang jelek dihilangin ya, burik ini. Bentar dulu guys. Loh, nemtek gua kemana semua ya? Perasaan tadi banyak nemtek gua guys. Sembilan deh. Gua butuh nemtek 9 guys. Berarti gua simpan 1 di sini.
telur kan? Ada 5 telur guys, lumayan guys. Kita nentekin dulu guys. Bahan uji coba. Bahan uji coba anjir. Bahan uji coba anjir. Kocak ya. Mana nih? Bahan uji coba guys. Bahan uji coba guys, sini guys. Kita buat kolamnya sini aja guys. Nama asalotnya keren guys, bahan uji coba guys. Bisa begini ya. Ya. Right. Dan gak ada musuh, guys. Kurang gede. Emang mau segede apa, cuy? Dan gede-gede lah. Susah, guys, nanti urusnya. Bahan uji coba guys. Sedih kali ya. Aduh. Aduh. Mana lagi nih airnya guys? Ini. Ini nggak ada nama nih. Right. Duh, berjoget gua guys. Aduh, kenapa aku joget-joget begini, guys? Sabar dulu, guys. Aku butuh menstabilkan daerah ini dulu nih, guys. Nah, gini kan enak, guys. Stop pusing nih, bro. Asalot gua, asalot tropical fish gua kemana ya? Ambil tropical fishnya dulu temen-temen. Bikin daratannya, jangan guys. Kalau asalot terlalu lama di darat mati itu guys. 5 menit di darat mati itu dia. Asal itu kalau kelamaan di darat mati loh guys. Kalian perlu tahu itu guys.
Dapat nggak ya yang biru ya guys? Kayaknya susah dapat deh. Coba dulu deh, jangan menyerah guys. Come on. Right. Oh, wow, wow, wow. Child, bro. Yang emas dulu, guys. Loh. Berarti nggak boleh sesama jenis warnanya, guys. Damn it. Berarti nggak boleh sesama warnanya, guys. Yang burik sama yang cantik. Mana yang burik sama yang cantik itu? What the heck, bro? Hey! Astaga! Yang burik sama yang cantik tidak mau dia. Tidak mau dikawin paksa rupanya, guys. Ini nggak bisa diam lu asalot nih guys. Kocak ya guys ya, malah nggak dapat lu guys. Nah yang burik sama yang cantik guys. Dah. Ini dapat anaknya burik guys. Kok mati guys? Kok mati guys? Yaelah, mau ditangkap. Sebenernya gemuk banget yang ini guys. Sedih dia guys. Ini udah buruk rupa sama yang ini guys. Hey, no! What the f- Oh my god. Susah guys dapatnya guys rupanya. Gak bisa lagi guys, mesti nunggu lagi nih guys. Oh buat sepasang-sepasang aja kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah 4 telur kan. Nanti masih nunggu lagi guys. Awas, asalot mati di darat. Emang Lord Indra ada yang biru kah? Hah? Breed topik tropical fish. Emang tropical fish bisa dibreed apa? Bagian punya yang biru kah? Ini ada chance-nya dapat guys, cuman kecil guys, 0, sekian sekian persen guys. Oh, Lord Indra punya warna biru kah? Wah, boleh tuh. Boleh kita pinjam, guys.
Nanti kita tanya deh. Bang, beli Nazgûl anjay. Tropical fish emang. Oke deh guys, sampai di sini dulu deh guys. Ya usaha kita sudah membuahkan hasil tapi enggak apa-apa. Yo guys, yang penting kita udah punya ini guys. Sementara ada ini guys. Apa itu? Mereka ada yang punya biru gak? Siapa? Pak Game atau Lord Indra yang punya warna biru guys? Oh itu ada drone guys. Ya sekarang kita dapat sapi ini deh guys. Sapeal, sapi pembawa sial. Oh, Michele punya warna biru juga kah? Wow, banyak yang punya warna biru rupanya. Nggak terlalu langka juga berarti, guys. Oke. Okay. What? What, what, what? Kayaknya ada yang ngisengin daerah gua deh. Kenapa burung gua jatuh begini, guys? Kenapa burung gua ada yang ngisengin gitu kan? Kocak nih orang ngisengin burung nih. Nggak tahu apa susunnya susah. Ini orang nggak menghargai kerjaan orang lain loh, heran gue. Mana warna yang satu lagi? Biru sini biru. Ayo guys, yang mau absen dulu yuk. Gue sambil ngatur-ngatur burung gue dulu. Jatuh pula. Malah jatuh warna merahnya guys. Wow, what is that? Susunnya susah, guys. Oke, beres. Yuk, yang mau absen silakan absen, guys, dan kita akan berpisah di sini. Oke, jadi di sini siapa-siapa aja yang hadir? Adanya di sini ada Bang, kalau enggak di name tag enggak hilang axolotl-nya. Harusnya sih enggak hilang. Oke, ada Rizal Nur Alfi, ada Mika, ada Hafiz, ada Sabrina, ada maknya Sabrina, ada Morris, ada 28 Rido, ada Yovra, Nonem, Bocil Kematian, Onichan, Elias Kamulyadi, Radityan, Akram, Sasa, Widya XD, Paras Gaming, Hafiz 253. Dan thank you kepada semua moderator ya yang sudah datang ya. Muhammad Rafi, Awang, Alfa, Widya, XB, udah, Mister 486, Glorious Yaspi. Ya, thank you banget udah hadir ya kalian semua. DC Mipans, oke, okay. Yowara CH, lalu Aulia Rizky, lalu Hana Pratiwi, Muhammad Alfi Soeharto, alright, lalu Green YouTube ID, Green YouTube ya, thank you kepada Morris, Andrio, Sabrina, lalu Blue YouTube Gaming, Esa, lalu Ayla, thank you semua kepada moderator yang sudah hadir ya, dan Sabrina Shafwa, thank you juga ya sudah jadi moderator, yep. Matt 50 Kasab Omo, thank you banget ya. Ada Devin Fair, ada Reza Saifulu ya. Ada okay, thank you. Dan ya Hana Pratiwi dan Alieska, Devin Fair, Surya Ghazali. Okay, thank you semuanya. Dan sorry banget kalau ada yang gak kesebut ya. Aulia Jura, okay. Sampai jumpa lagi guys di next live streaming berikutnya dan di next konten. Bye bye guys.